Jalan yang dibangun tepat di samping kantor PT PLN Wilayah Kalsel yang berada di Kota Banjarbaru ini rencananya akan diberi nama Jalan Najmi Adani. Pemberian nama jalan sesuai nama mendiang Najmi Adani sebagai wali kota Banjarbaru yang dinilai mampu membuat Kota Banjarbaru lebih maju. Jalan ini dibangun untuk memecah kemacetan Kota Banjarbaru dari arus lalu lintas pasca dibangunnya Bandara Samsudin Nori yang baru. Resmian nama jalan di samping kantor PLN, nama jalan Najmi Adani. Saat ini kami masih rapat. Ini adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kepada mendiang Najmi Adani. Makanya di poros jalan samping PLN itu kita namai Jalan Najmi Adani. Untuk peresmiannya kami masih merapatkan dengan SKPD terkait. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan kita resmikan. Jadi kami masih menunggu hasil keputusan rapat pada. Jalan sepanjang 550 meter ini telah dioperasikan dengan sistem satu jalur, mulai dari pertigaan Jalan Karanganyar hingga Jalan Panglima Batur yang dibangun dengan anggaran 3,3 miliar rupiah. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.